Niat dan ketekunan dalam belajar adalah salah satu kunci sukses menggapai cita-cita. Pesan tersebut disampaikan oleh Bunda PAUD Aceh Diah RT Idawati, menyemangati anak-anak yatim saat berkunjung ke Yayasan SOS Children Village dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021 dan Celebration SOS Day pada Rabu 28 Juli 2021. Diah RT terlihat bahagia saat berdialog dengan para bocah. Dalam kesempatan tersebut, Rizky Ramadanul Fitrah, salah seorang anak yang telah 6 tahun diasuh di Yayasan SOS Children Village, sempat maju ke depan dan menceritakan kesehariannya. Dosen teknik arsitektur Unsyiah itu terlihat haru dan bahagia mendengarkan testimoni Rizky. Wanita yang juga menjabat sebagai ketua TPPKK Aceh itu juga menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bentuk komitmen pemerintah Aceh dan semua pihak terhadap tumbuh kembang anak di bumi Serambi Mekah. Di akhir acara, Diah RT bersama ketua DWP Aceh, pimpinan Yayasan SOS Children Village Reynaldi, kepala dinas PPPA, serta para hadirin lainnya membubuhkan tanda telapak tangan ke kain putih yang telah tersedia sebagai bentuk dukungan pada kampanye Stop Kekerasan Terhadap Anak.